Hey guys, Manisala, welcome back to my kitchen. Hari ni kita nak buat makan-makan kat rumah sebab laki aku beli ikan bawai emah. So aku suruh dia buat masak steam. And now we're going to eat. Lepas tu aku ada timun sambal geprek goblok. Aku tak tahulah. Sambal je lah. Aku malas nak sebut nama-nama dia. Sebab aku rasa tak jadi pun. Tapi sedap nak mampus. Orang duk komen kata terlebih tu terlebih ni. Aku macam tak apalah. Asalkan sedap. Aduh. Nanti kalau aku buat lain, aku bolehlah improve. For now, this is what I will eat. Okay. Anak aku pun kata sedap. Walaupun pedas duk. Nak pakai ni kah? Sedapnya. Aduh. Jomlah kita makan ya. Sedapnya bang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bateri macam nak habis dah je. Lawak lah. Sedap bang. Terima kasih. Okey sambal dia. Rasa macam belacan tak cukup tapi tak tahulah. Katinya nak ni. Nak komen-komen bab ni makanan. Sambal cukup. Sambal. Sambal cukup. Mana kiwi? Habis aku. Tapi ni jadi. Kiwi mama mana? Malam baru satu kan. Makan ni lah. Cabai dengan ikan. Mata apa tu? Ikan. Oh ni. Timun. Ada nama? Nada ya. Lelok makan. Ada nak timun kecil ke? Oh nak kecil punya. Okey lah. Jela. Makan habis makan. Sedap apa? Jambet timun tu dia belah. Waktu dia tak pedas sangat ke? Malam tu Arena nak nak tau. Alia bagilah. Alia baru kan? Ngangung mulut. Pedas. Alik Syafiq dengan Ryan. Bisa tambah ke? Sungguh. Tak boleh siap. Tak ada dah. Alright. Oi. Sekejap petang nak pergi mancing ke? Seronok. Dah ada order.
Tak kalau ada order masuk ikan, order ha order masuk untuk ikan, akulah boleh pergi mancing. Bukan mancing saya saja. Nak dapat yang besar. Hari tu sampai terputih, apa tu, sampai dia patah. Apa tu orang patah apa? Batang tu? Batang mancing tu? Joran. Joran? Oh, sampai patah joran maksudnya. Sedap dia ni kat bahagian mata ni ya. Mata dengan pipi ikan. Sedap. Gelatness gitu. Kau dulu kecil-kecil kan. Ayah kata jangan makan lah, nanti bodoh. Itu kalau ada tengok yang macam orang luar kan, orang macam India kan. Kalau mak bapak dia ni kan, nak kata ni makan bahagian-bahagian ni kan, bahagian-bahagian rare ni kan, nanti cepat pandai. Aku macam, oh ayah aku ni saja nak ni aku ke? Sebab ayah nak makan kan, sebab ayah aku makan. Tapi bila kami nak makan, kata jangan-jangan makan banyak kan, nanti lembak lah nanti ni apa semua. Sekejap tengok ada scientific reason dia, tapi aku duk kata ayah aku tu. Dia nak makan, dia tak bagi kita makan. Makan ni? Macam anak ni. Abang tak sempat tengok ayah dia kan? Kan? Tengok. Gambar. Tengok gambar. Jam. Ni bahaya dia. Bila duduk kat rumah ni. Makan kat rumah. Sekejap dia kerja nak merata. Nak mata ni. Enak dah tu. Apa? Buat teririn kan. Oh. Makan. Aduh. Tahu. Ambil pala. Kan semalam tak mahu masuk kan. Tak mahu masuk. Tak syok. Abi rasa dia tak masin je. Ikan angsa. Kita jaga belah yang ni pula bang. Nampak kajian. Kajian setahun. Benih tak dapat mana orang. Sebab yang ni ada makan so Bawal pun mahal. Kita tak pernah nak jernih. Jadi hitam tu. Apa dia? Jernih apa?
Color dia tak dapat macam ni, macam lauk. Jadi lauk ke? Oh. Jadi itu kalau. Jadi macam bawah hitam. Dia masalah dia isi dia tau tak? Putihan. Kalau isi dia sedap macam ni, tak ada masalah. Tapi takut sekejap bila duduk-duduk lah ayam macam tu. Sekejap dia rasa macam tanah pula. Tak syok tu. Bawal emas. Banyak yang dulu tu kalau hitam. Tak masalah kala. Masalah dia tu lah rasa lah. Colorism. Weh, Alice in the Borderline dah keluar. Shocknya. Nak tengok. Nak kena post video ni dengan TikTok dengan tu. Ni ada. Lepas tu nak melepak-lepak Netflix and chill hari ni. Oh, kita. Budak-budak siap apa nak semayang ni. Sedap ni bang. Happy lah dia. Paling oh, sedap sekali ni bahagian perut. Lemak dia Allah. Ikan bau pun dah syok ni. Ikan bau. Kembung tu pula. Kembung. Sedap ni kan. Ke kembung ah. Kau yang tahu ah. Tak tahu dah. Ada depan mata aku makan. Tapi aku lupa tak tahu. Ada hari tu kan. Mak aku buat bakar ikan nyok-nyok. Oh, sedap nak mampu lah. Selama hari ni, ikan nyok-nyok rasa orang duk makan buat gulai je. Tak tahu dah pula rasa macam mana. Yang ni sedap nak mampu dia buat bakar. Nampak? Ikan terapia, kembang, bawang emas. Ya. Apa? Ryan Alkace. Dia bagi makan. Apa dia tu? Geli macam mana. Napi. Boleh dia tak jatuh bawah. Mabuk. Apa ni boleh buat konten ni pula? Membelah ikan. Tiba. Meleh hidung ku. Dia yang belah dekat ni. Kat mana? Laut? Dekat sungai tu. Suka dia buat petak macam tu bang. Hidung lah. Ya Allah, banyak lah.
Nampak macam anak katuk. Benda kecil-kecil. Kan? Tu puyuh mahal. Bawa mahal. Boleh. Siap. Empat tak clear lagi pun. Bagi elok dulu ke empat? Bawa pes, bila-bila. Elok je tu. Tak, kata. Tak kena. Tapi hayang pun datang. Tak payah. Bawa tu, mak tu. Itu banyak manja. Dia tak ada ni kak. Kelepahan tu eh. Ada orang komen. Ali takut ikan yang melompat dalam kuali ke? Takut ikan yang dalam kolam lagi? Semua. Ha? Ada ikan melompat, aku takut. Yang tadi pun pergi pasar kan? Kan ada laluan. Biasalah pasar kecil tu kan. Pasar kita kalau siapa pernah pergi tu, hampa tahu lah. Dia ada ikan keli kat tepi tu kan? Yang dia pembuh dan jaring tu kan? Dia melompat-lompat, aku tak masuk. Lelaki aku pun heran, pergi mana lah bini dia. Satu lelaki aku kena main ambil. Abang yang jual ikan keli tu dah jah juling dah mata dia duk, duk ni. Duk mengata kat aku. Badan besar saja. Time buat mukbang apa tu makan-makan sampai habis je ni. Ayat keruh macam ni. Oh dia. Siapa dah kak? Abang. Kak lah. Alia. Jalan, nampak ayam jalan. Nak aku tengok video aku. Sian. Sikit orang tengok. Anyway. Alhamdulillah. Terima kasih semua tengok sampai habis. Sampai habis. Tolong like, comment, subscribe kalau belum. And I will see you guys on my next video. Bye.